Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita masih ada di Curug nih. Daeng masih ada di Curug. Saya akan coba update review salah satu lapak spesialis Black Opal Kalimaya, yaitu lapaknya Kang Ahmad yang ada di Curug Tangerang. Nah, saya sekarang lagi duduk santai nih, nikmatin kopi gratis tuh dari Bang Halilintar. Ini lapaknya sudah kita review ya, Halilintar sudah kita review lapaknya Bahar. Nah, sekarang saya duduk ini di aksesoris ini apa nih? Anak-anak disuruh. Oh iya, lukisan ya. Jadi anak-anak ini bisa mewarnai di sini tuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini variasinya banyak nih tuh. Jadi setelah mewarnai mereka bisa bawa pulang. Harganya berapaan, Pak? Oh, cuma 10.000. Ini 10.000 anak-anak bisa berkreasi ya, menyalurkan bakat mereka. Wah, ini anak saya cocok saya bawa ke sini nih. Tuh, pilihan warnanya atau gambarnya beda-beda ya. Tuh. Jadi ini bisa dibawa pulang. Tuh. Dibilangnya apa biasa kalau kayak gini, lukisan apa? Lukisan stropom. Oh, stropom ya. Oh iya, siap. Makanya di enteng ya. Tuh. Mau yang mobil-mobilan, mau yang boneka, tuh motifnya juga beda-beda tuh. Dan kita banyak tuh sampai ujung-ujung tuh. Ini Pak siapa yang punya? Pak Ahmad, salam kenal Pak Ahmad ya. Ini kita support Pak Ahmad. Jadi kalau teman-teman misalkan bawa anak ke sini, nggak usah kemana-mana, langsung aja ke lapaknya Pak Ahmad. Jadi ibu-ibunya bisa belanja, fokus belanja. Anak-anaknya fokus juga belajar di sini. Tuh, anak-anak ngelukis, ibu-ibu belanja. Jangan dibawa anaknya belanja, kasihan. Karena anak-anak ke sini butuh hiburan kan. Jadi hiburannya ini ngelukis, mewarnai di lapaknya Pak Ahmad tuh. Berarti Pak Ahmad ini bukanya di hari apa aja? Hari Minggu, Sabtu. Weekend aja ya? Kalau Sabtu? Oh, dari jam berapa Pak biasanya? Dari pagi jam 8. Dari pagi jam 8 sampai jam malam. Malam ya, karena malam ramai juga alun-alun ya. Ya, ya. Oke, siap. Tuh teman-teman kalau misalkan ajak anaknya ke sini, mampir ke lapaknya Pak Ahmad, beliau itu berhadapan dengan parkiran motor ya. Tuh, di seberang parkiran motor tuh. Masuk ke dalam ada tukang kopi, ada sebelah kanan tuh langsung tuh di lapaknya beliau tuh. Banyak pilihannya tuh. Lapak Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad. Ya. Kebetulan saya mau review ini namanya juga Ahmad ini. Ya. Tukang Kalimaya ya. Makasih banyak ini, saya mau langsung ke sana ya. Tuh, oke. Sukses selalu Pak Ahmad ya. Iya, siap. Beda. Makasih kopi gratisnya nih. Bang Halilintar kasih kopi gratis tuh lengkap dah. Tuh. Sekarang kita mau kabur kan udah habis. Ya. Siap. Nuh, Kang Tape. Tuh, tapenya tadi benar ya, harganya 15 satu paket ya. Iya. Dengan Pak siapa yang punya usaha? Pak Dian. Pak Giat Kibo. Oke, spesialis dagang tape. Tape dan juga kerupuk kriuk-kriuk lah ya. Iya. Oke, tapi keliling Papa ya? Keliling. Wilayah mana aja biasanya? Kelilingnya wilayah Sukabakti. Tanjung Priuk kejauhan. Mana? Sukabakti. Oke. Cakar. Oke. Cipari. Iya. Oh. Itu tuh Tukanggali. Tukanggali. Oke. Kejauhan. Tuh ada orang tuh, Pak. Oh, iya, iya. Ah. Oke, lanjut, Pak. Ada yang beli. Kita review dia, kita wawancara dia, ada yang beli. Oke, kita mau lanjut ke lapaknya si Ahmad. Kita bisa lewat dari sana tuh. Kita ke lapaknya si Ahmad karena dari tadi dia sudah nyiapin ya. Dia Ahmad itu sebenarnya di sini nih lapaknya dia nih. Cuman kita nggak tahu mau lewat mana, jadi kita muter aja dari sini nih. Dari pasar tuh. Ini juga nih ada teman ojol tuh, dia jualan batu juga tuh. Siap, muter lagi kita. Nih lihat dulu sementara nih ada beberapa koleksi juga yang ada di lapak beliau nih. Ya. Harga kita dari berapa sampai berapa nih? Ada 50 sampai 200 sampai. Oke, dari 50.000 ya ke atas ya. Ih, ini anu katilayu. Ya. Tuh, katanya mau kawin lagi bagus pakai begini nih. Salah ya? Buat mancing ya? Oh, saya pikir buat kawin lagi. Aduh, mamae. Ini lapaknya Bang siapa nih? Pak Kimanto. Kontak yang bisa dihubungin kalau teman-teman mau nyari batu akik yang ada di sini nih. Berapa nomornya? 08212 538 62 20. Oke, siap. Jadi bisa telepon ya. Oke, siap. Semangat. Tuh, ada temennya juga nih, partnernya nih. Aman. Tadi udah kopi gratis aman. Udah, ada ini ada koin ya. Tuh, harga kita dari 50.000 ya. Dari 50.000 ke atas ada harga, ada kualitas lah ya. Tuh, kita juga ring-ringnya berapa? Oke, okay. 25 sampai 30 dan sudah dipasang ya. Oke, okay, udah include pasang. Tuh, ini apa ini? Kelor? Oh ya, man. Tuh, wih mantap. Jumbo juga ini berapa dia? Itu 300.000 jumbo nih. Waduh, mantap. Lumayan itu ukurannya ya buat koleksi ya. Ini 50 ribuan ini ya. Ya udah ada diwariskan di Pak. Iya dong, ada dong. Oh, ini apa ini? Sisik naga. Oh, sisik naga. Siap. Ini mirasiam kayaknya tim ya.
Oke Bang, saya langsung muter lagi ya. Sukses selalu, semangat. Amin. Ya, salam kopi gratis. Hai. Siap. Oke, saya muter dulu Bang. Aman. Tuh, jadi kita lanjut lagi ke lapaknya Ahmad nih. Sambil kita review yang lain. Ada jual jam, ada jual sana. Nah, ini nih, tukang batu akik nih. Tukang batu akik nih. Kalimanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, subhanallah. Anak muda, orang-orang ganteng ini di sini semuanya nih. Aduh. Ini kita mau update nih beberapa koleksi yang ada di lapak. Ini dijual semua apa dipajang doang? Dijual. Kenapa dijual? Butuh uang emang ya? Iya. Oh, karena di lapak ya. Oh iya, saya pikir buat pajangan doang. Aduh mamai. Ini batu-batunya beliau kalau kita pakai, mertua lewat kita cuekin ini. Hai. Benar-benar bikin dompet bergetar dah tuh. Harga dari goceng ya? Iya. Wih, masih konsisten ya dari dulu ya sampai sekarang, murah meriah tuh. Harga murah, kualitas tidak murahan. Mantap nih kalimanya di sini nih. Kang Ahmad, apa aja nih yang perlu kita yang bisa kita perlihatkan buat teman-teman hari ini nih? Ada banyak. Banyak ya? Oke, tetap kita akan update dulu yang di depan ini yang harga dari gocengan. Nah, ada yang gocengan, teman-teman bisa lihat tinggal milih mulai dari Black Opal atau Kalimaya dari gocengan. Tuh banyak tuh pilihannya. Ada juga yang botolan. Paket botolan berapa dia? 100.000 nih paket botolan nih. Botolannya ada berapa ukuran ya? Ada yang kecil, ada yang gede ya? Tuh, nih teman-teman lihat tuh. Wah, mantap ukurannya nih. Tuh, Kalimaya semua ini ya? Kalimaya, tuh mantap. Ini Kalimaya untuk Black Opal yang ini nih. Nih, Black Opal bisa lihat nih. Tuh. Harga satuannya sama nih, goceng? Ya, sama, goceng. Tapi kalau ada yang butuh gede, ada juga kita ya? Iya, ada. Yang ready, ukuran ada, gede. Ada. Yang kecil ada, yang gede ada. Tuh. Tinggal pilih aja sesuai selera masing-masing ya, tuh. Ini masih Black Opal. Nah, kalau yang paket ini nih, ini yang berapaan dia paketnya nih? Ini 50.000. 50.000 sebanyak ini? Iya, satu. Aduh, mamai. Kita kalau beli satunya biasanya nih, kalau di beberapa lokasi lain itu kita bisa dikenakan dengan harga 30.000 per biji. Mendingan beli ini sepaket 50.000 banyak. Iya, bisa dipepes, bisa direbus, bisa diapa terserah lah. Yang jelasnya ini banyak pilihannya nih tuh. 50.000 dapat banyak tuh. Jadi di lapak ini enggak perlu curhat, sudah murah ya. Tuh, jadi enggak perlu pasang muka permohonan, di sini sudah murah. Kenapa saya bilang murah? Kebayang kalau kita harus ke galian, gali sendiri ya. Coba itu harus ninggalin keluarga, panas di dalam gua itu, di dalam lubang. Jadi kalau ada yang bilang mahal, saya tidak sependapat karena ini pengambilannya enggak mudah ya. Susah sekali, butuh perjuangan. Tuh, nyawa taruhannya ini nyari Black Opal atau Kalimaya ini tuh. Dan ini berapa nih gede-gede nih? Ya 50.000 satunya 50.000 nih. Jarang center. Ah, jarang center. Dia masuknya Kalimaya kalau gini ya? Kalimaya susu. Ya jangan ngomong susu dong. Jadi pengen pulang saya. Kalimaya Milky lah yang gaul dikit. Oh iya. Jangan ngomong susu, aduh istri. Beda, istri. Beda Milky sama susu. Oh gitu. Iya, beda Milky, beda susu ya. Istri saya jauh soalnya. Aduh mama. Tuh, Milky ada, susu ada. Pokoknya kita komplit, komplit ada kristal juga ya. Ada kristal nih. Tadi kita sudah live streaming tapi kebetulan beliau belum buka. Ini kayaknya kunyit ini bukan? Kayak kunyit ini? Bukan, bukan itu ya? Kulit. Oh, kulit. Ya. Oke. Okay. Yang kulit. Ini ada yang polkas, pola kasar berapaan dia nih? Oh, 15.000 satu. 15.000. Aduh mama, itu mah biaya poles doang. Setahu saya dulu pas rame-ramenya, poles Kalimaya itu termahal ya. Karena dia tingkat kesulitannya itu lebih tinggi. Bisa 50.000 sampai 100.000. Ini sudah dapat batu, sudah di pola kasar, cuman harga berapa? 15.000. Murah meriah. Hai mama, dompet bergetar mama. Ini ada Black Opal yang sempur. Tuh, Kalimaya banyak nih Kalimayanya nih. Oke, kita perlihatkan yang mana lagi nih. Nah, ini ada nih yang ada jarungnya nih. Ini berapa nih satunya nih? Ini 50.000, yang gede 100.000. Oke, yang kecil 50.000, yang gede 100.000 nih ya. Saya biar teman-teman lihat ya, saya angkat nih. Itu mah tok-tok namanya. Tok-tok tapi kan yang ada jarungnya. Jadi Kalimaya itu teman-teman bukan ukuran yang dilihat sebenarnya, tapi jarung ya. Iya. Ngapain kita punya gede tapi enggak ada jarung tuh. Ya. Tapi lebih bagus lagi gede, ada jarung. Hai ya. Mama. Siap-siap mertua saya cuekin kalau lewat. Cakep nih batunya nih. Aduh, tuh jarungnya ya. Merah, kuning, hijau, biru, aduh komplit warnanya tuh. Oh, bikin dompet bergetar dah. Ini ada juga yang jumbo-jumbo Kalimaya. Ini yang berapa nih? Itu yang 200 yang gede, yang agak kecilan 150. Oke, dari 150.000 sampai 200 tergantung ukurannya ya. Iya, ada jarong ini. Masa?
Oh iya, mama jarongnya mama ini. Itu kayak ada motif orang mandi ya, tapi dia pakai baju jelek. Saya maunya yang tidak pakai baju. Aduh, mama dari 150.000 sampai 200.000. Tidak perlu curhat, sudah murah, ayo. Tinggal naik ring. Oh, tinggal naik ring coba. Tuh, mau yang kecil, mau yang gede, monggo sesuaikan dengan selera dan kemampuan ya. Tuh, makanya ada harga, ada kualitas. Benar-benar sepakat itu, brother. Ada juga yang naik ring cincin ini pakai alpaka apa titanium, ini enggak tahu nih jenisnya alpaka. Nih. Oh, alpaka. Ini yang berapa dia? 100.000. Woi, sudah ada jarong. Sudah ada jarong. Wih, mama ini mah enggak perlu pakai cahaya sudah kelihatan jarongnya. Iya. Ini dua badan kan kalau gini atau gimana? Iya, itu dua badan. Oh, dua badan. Waduh, kayak orang bunting dong dua badannya. Ini berapa dia? 100.000. Kenapa murah sekali? 100.000 satu? Iya. Tinggal pakai. Iya, tinggal pakai. Mama, ini kan ikatannya udah ketahuan ya, ringnya bisa 30-40, belum polis, belum bahan. Iya, ring tuh gosok 50. Nah, coba, belum retaknya, belum curhatnya. Mama, curhatnya di bawah-bawah coba tuh. Aduh, mama, ini ada juga ini. Ini yang teh ya? Iya, teh. Tuh, kalau teman-teman yang sudah enggak ngopi atau lagi bosan sama kopi, ada nih yang teh nih. Tapi ini bukan diminum, buat dipakai doang ini mah. Ring alpaka krom. Harga 100.000, sudah murah tanpa curhat. Tuh, makanya kalian jangan cuma nonton. Nah, nonton sampai jutaan orang tidak beli. Pokoknya di channel Daeng harus beli. Biar pelapak pada semangat. Saya juga semangat kontennya. Banyakkan nonton doang. Ini apa, Di? Jenisnya? Itu kristal. Oh, kristal. Dia sudah ada jarung juga ya? Sudah ada jarung. Seratus ribuan nih. Titanium. Oh, wow, pokoknya ini anti karat ya? Iya, anti karat, anti lecet. Oh, anti lecet pokoknya tuh. Anti karat, anti lecet, anti miskin pokoknya mah. Aduh, ketawa mulu orang dari tadi itu. Ngapa baru lagi nasistennya makin muda aja nasisten. Aduh, mamae. Coba itu Kang Ahmad ada mula sistennya ganti-ganti dia. Dia bosan dia usir lagi ganti yang baru. Aduh, ini miliki juga ya? Iya, itu miliki. Tuh jarungnya. Ini untuk cewek bisa ya? Iya, bisa. Tuh, buat buat suami-suami di rumah jangan cuma bilang sayang doang sama istrimu, beliin yang begini. Ngomong sayang doang tapi enggak dibeliin apa-apa. Ngapain sayang itu? Makanlah kok sayang itu. Tuh, nih ada juga nih. Oh, ini tanduk ya? Iya, tanduk. Oh, tanduk. Kebubule. Oke, kebubule. Kebubule ini. Oh, iya mahal itu seharusnya mah. Ini 100.000 aja sini mah. Aduh, kita kalau di Toraja itu di Sulawesi Selatan itu mahal itu miliaran. Iya, orang kerbaunya aja enggak dapat sepuluh. Nah, iya benar. Coba. Di sana kerbau dipotong, kalau di sini kerbau jualan. Salah ya? Ngapa jadi kerbau jualan sih? Ini apa nih? Materialnya alpaka juga? Alpaka. Harga sama 100? Sama 100.000. Aduh, dompet bergetar enggak tuh? Ay. Cahaya jarongnya merah kuning hijau ya. Udah ngalahin pelangi. Nah, ini di sini berapaan ini? Ini 100.000. Ini 100.000 untuk cewek ya ini ya? Iya, untuk cewek. Nih, yang sayang sama istrinya jangan cuma ngomong sayang, beliin dong yang begini nih. Aduh, mama itu jarongnya tuh. Tuh, udah gede ada jarong lagi. Mamae. Dompet bergetar. Aduh. Tuh pilihannya banyak, ada yang kristal ya. Tuh ada juga apa namanya bulldozer ya begini apa? Iya. Hah? Tok-tok. Oh, tok-tok. Kan ada dibilang bulldog apa-apa ya namanya yang boulder, jarong. Boulder. Ah, boulder. Aduh, ngapa jadi bulldozer sih? Nah, yang ini paket berapa nih? Ini yang 50.000. 50.000 isi 2 ya? Iya. Ini yang satu. Oke, ini isi 2 50.000, ada yang kristal, ada juga yang teh, ada serat kelapa. Per paket ini mah ya, 50.000 isi 2. Jadi estimasinya satunya 25. Oke, murah meriah. Ini ada isi 1 50.000. Tapi ukurannya gede ini mah ya. Tuh, aduh, saya kalau bahas susu, bahas gede itu kayak sensitif, saya pengen pulang lagi urusannya. Tuh, mamae. Ini isi 6 ya? Ada isi 6, ada isi 7. Berapa? Itu satu. Oh, satuan. Ini kita kasih berapa satunya? 40.000. Murah. 40.000 satu, karena kalau udah naik ring ini kita bisa jual pego ya, 200. Tuh, satunya tuh cuma segitu doang, murah banget 40.000. Pokoknya kalau mau ngambil banyak juga boleh. Pasti harganya ada lebih murah lagi ya. Ada kebijakan pokoknya mah. Tuh, makanya langsung datang aja ke sini. Langsung silaturahmi, tanyakan langsung ke ownernya karena pilihan kita banyak. Ada yang isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada juga. Ini sih, saat ini berapa nih paket sini? Ini 100.000. 100.000? Ya, oke. Okay. Ada isi 1, ada juga isi 4 ya. Yang di sini? Ini yang 150. 150? Iya. Ini 100. 100. Ya, ini 150. Yang ini? Ini 200. Ah, itu yang 200 ya. Banyak itu isinya tuh. Coba satu referensi dulu. Pokoknya di lapak ini semuanya dijual, kecuali yang pakai topi ini tidak dijual. Nah, kalau dijual nanti tidak ada keamanan di sini. Aduh, mamae.
Jadi dia doang yang dijual, enggak dijual, yang lain dijual. Ini juga dijual. Lalu Kalimaya ini ya, kristal ya? Iya, kristal. Kristal, ada kopi, ada teh, ada kopi susu, ah, macam-macam lah jenisnya tuh. Tuh jarumnya tuh banyak banget tuh. Ini enggak pakai cahaya. Hah? Weh, kecoa Pak, aduh. Oh enggak Pak, aduh. Atu-atunya Pak. Saya soalnya juga dikasih juga Pak, aduh. Ini milky maksudnya ya. Iya, itu milky semua. Milky semua. Ada 8 biji. Harganya berapa tadi? 200.000. Nih, kalau di lapak ini harganya 200.000, tapi kalau belinya melalui Daeng, saya jual gope. Mau apa enggak bodo amat. Siapa suruh beli sama saya? Makanya belinya sama pelapak, jangan beli sama saya. Kalau saya mahalin. Jadi beli yang murah itu di lapak tuh. Paket pokoknya ini nih. Tuh, ada jarongnya ini mah enggak perlu kita senter-senter lagi, sudah ada jarong ini. Oke, sejauh ini penjualan kita offline aja di sini atau ada offline atau ada aplikasi yang kita gunakan sejauh ini? Enggak ada. Ada. Tok-toknya iya, kan paling. Ada tok-tok-tok-tok-tok. Oh, iya, apa nama tok-toknya? TikTok Kalimaya Maja. Kalimaya Maja. Iya. Oke, kontak personnya bisa dihubungin ada? Ada. 0856 0856 9175 9175 7020 nomor rekening? Oh, ntar aja itu mah kalau udah ada yang ngirim. Oh iya, nomor celana enggak usah ya, nomor sepatu enggak usah ya. Oke, itu bisa by phone atau via WhatsApp ya? WhatsApp dengan atas nama Kang Ahmad. Oke, siap Kang Ahmad. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang mau merapat, bisa langsung ke sini atau lihat juga di TikTok kita Kalimaya. Kalimaya Maja. Oke, sukses selalu buat usahanya ya. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Nah, khususnya di lapak-lapak yang ada di Curug. Makanya teman-teman main ke Curug aja, di sini paling murah. Pasar terlengkap, termurah yang ada di Tangerang hanya aja di Curug. Ya, yang lain mah lewat. Ay, mantap. Oke, sahabat yang kenapa saya puja-puja Curug? Karena di sini dapat kopi gratis. Kalau di tempat lain ada kopi gratis, saya puja juga. Semuanya kita puja pokoknya. Sampai ketemu lagi di penemunya, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma nonton, beli biar semangat aja ini kontennya. Belanja. Ah, tuh belanja biar pelapak ini semua pada makmur ya. Mau celana, mau pakaian apapun yang ada di sini, mau jualan apapun itu, ikan dan lain-lain, kita support semuanya, bukan cuma menonton. Jadi support ke mereka itu dengan cara membeli. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you. Selamat siang. Thank you, brother. Oke, Kang Ahmad, terima kasih ya. Oke, siap. Sukses selalu. Oke, kita close-nya di botolan yang banyak nanya botolan itu. Tuh, di sini mah di Maja mah tidak ada aqua, tidak ada minuman ini, adanya Kalimaya tuh.